Kita akan berikan referensi berbelanja untuk hari ini. Kami sudah rangkumkan untuk Anda daftar harga sejumlah komoditi pangan yang kami himpun dari Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hari ini ya, edisi Kamis 29 Oktober 2015. Kita lihat untuk DKI Jakarta, di mana beras Rp9.940 per kilogram, daging sapi Rp107.000 per kilogram. Harga kebutuhan pokok lainnya seperti harga daging ayam, Rp34.833 per kilogram, lalu harga cabai di Rp21.600 per kilogram. Ya, selanjutnya di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, untuk harga beras sendiri di kisaran Rp10.100 per kilogram, untuk daging sapi Rp114.000 per kilogram. Masih dari Bandung, pemirsa, daging ayam sendiri di kisaran Rp32.800 per kilogram, untuk bawang Rp20.400 dan cabai Rp16.600 per kilogram. Kita lihat di Medan, harga kebutuhan pokok seperti beras Rp10.750 per kilogram, daging sapi Rp102.500 per kilogram. Masih di Medan, harga daging ayam Rp20.500 per kilogram, lalu harga bawang Rp20.333 per kilogram. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, untuk harga beras sendiri di kisaran Rp10.300 per kilogram, untuk daging sapi Rp120.000 per kilogram. Masih di hari Palembang, harga daging ayam di Rp24.000 per kilogram, harga bawang Rp19.300 per kilogram. Sementara di Pangkasar, beras Rp9.000, daging sapi Rp91.667, harga minyak goreng Rp10.000, lalu harga daging ayam Rp24.667 per kilogram, harga cabai di bawah Rp10.000, Rp9.667 tepatnya. Selanjutnya di Jayapura, pemirsa, untuk beras sendiri kisaran Rp14.000 per kilogram, untuk daging sapi di Rp121.667 per kilogram. Masih di Jayapura, untuk harga daging ayam di kisaran Rp38.600 per kilogram, dan cabai di sini di harga Rp38.300 per kilogram.